Oke lah guys, assalamualaikum. Jadi di konten kali ini guys ya, kita bakal bikin tutorial alpa lagi ya guys ya. Gue bakal bikin tutorial mengembalikan keadaan ketika alpa kalian di posisi kalah ya guys ya. Oke lah, tanpa banyak baca lagi, kita langsung praktek ke in game ya guys ya. Biar apa? Biar kalian jago kayak gue ya guys ya. Langsung ke in game kita ya guys ya, let's go. Oke, jadi kita Oke, jadi kita udah di in-game ya guys ya. Seperti biasa, kita akan mengambil buff merah terlebih dahulu ya guys ya. Tapi nanti kita bakal pura-pura mati guys di atas guys. Kenapa? Karena kita nih bakal membuat tutorial mengembalikan keadaan ketika posisi kalah dalam menggunakan alpha ya guys ya. Slow, gue kasih tutorial ya guys ya. Gue kan jago banget slow ya guys ya. Walaupun nanti gue mati, nanti musuhnya bakal gue kasih CP ya guys ya. Gue kan jago banget anjay, slow aja guys ya. Sabar. Gak live kah bang alpha tuh? Slow, lu jago mantan gue gendong bang ya. Tapi nanti jangan marah bang kalau gua pura-pura mati bang ya. Sabar. Kita farming dulu seperti biasa ya guys ya. Slow. Tapi nanti kita jangan bunuh diri guys. Kita mati pas kita kayak maju-maju begitu guys. Biar gak dikira ini guys. Gak dikira ngeprank ya guys ya. Biar kita dikira gak jago guys. Begitu ya guys ya caranya guys ya. Slow. Seperti biasa kita ngambil buff biru habis itu ya guys ya. Biar cepat level 4. Kalau udah level 4 gua ini menggila banget ya guys ya. Slow aja boy, farming dulu bang. Maju boy, maju kok Lilia. Kita ulti si Lilia ya guys ya. Nah kemana kok bang, mari tempat ya guys ya. Alangkah kaminya bang, kill gua dong bang, kill gua sih. Nah itu yang gua suka ya guys ya. Mana lagi ini musuhnya guys. Sumpah gua pengen di kill lagi nih boy. Eh ada Arlot Markiban ya guys ya. Mari tempat ya, kill gua dong guys. Kill gua dong bang, mana orangnya guys. Alukan, kill gua alukan. Kill gua dong bang, alukan kill gua bang. Double kill, nah itu alukan mantap. Triple kill, alukan, nah kelas alukan. Abang-abang kill gua dong sekali lagi bang. Tendang. Nah Angela ngapain masuk sih Angela, ya ampun. BTW kita pura-pura melawan ya guys ya. Kita pura-pura ngelawan guys. Marki bang, mari tempatnya guys ya. Kill gua Lilian, nah itu dia ya guys ya, mantap. Mari kita bantai alpha, ku gak ngajak ini alukan ini ya guys ya. Tunggu kok alukannya, ku kasih CP ke alukan, ku kasih sepaham, kok tunggu kok eh. Eits, sebelum lanjut, gua ada info penting nih buat kalian. Info apa tuh bang? Gua udah nemu tempat top up Mobile Legends termurah di muka bumi ya guys ya. Namanya apa bang? Nama tempatnya D2C Official. Jadi guys, kalau kalian lagi cari tempat top up buat game favorit kalian, D2C jawabannya ya guys ya. D2C merupakan tempat top up yang udah pasti aman dan terpercaya ya guys ya. Berdiri sejak 2014 dan sudah punya follower 120.000 ya guys ya. Jadi udah pasti aman banget bro. Cara top upnya gampang banget. Kalian tinggal masukin UID kalian, lalu jangan lupa pakai kode promo dari gua ya guys ya, Alpha D2C. Nah untuk opsi pembayaran di sini udah banyak banget ya guys ya. Ada e-wallet dan juga bank yang pasti udah kalian punyain ya guys ya. Terus tinggal klik order sekarang deh. Jadi jangan bingung lagi, tempat top up termurah di muka bumi ya di D2C ya guys ya. Linknya ada di deskripsi dan juga pin komentar ya guys ya. Thank you. Main sabar, kita kalah gold guys. Pelan dulu ya guys ya. Slow dulu guys. Gua nih BTW baru jadi satu item, baru jadi War X ya teman-teman ya. Baru jadi War X guys. Kalau udah jadi Sky Blizzard nanti gua CP kok. Slow aja ya guys ya. Pokoknya kalau kita kalah gold kita farming dulu pokoknya guys ya. Eh, cow ngapain? Markiban, mari tempatnya guys ya. Cow ngapain sih? Cow, makasih ya cow goldnya ya guys ya. Lumayan banget boy. Eh, ada yang turtle nih. Ada yang turtle. Retri, jago banget gue, ya ampun. Retri gue nih terlalu gila ya guys ya. Alukan, Markiban. Mari. Ya elah, nabrak dinding gue bang. Sorry bang ya. Benjel, gue jadi malu sama kalian ya guys ya. Slow guys, pokoknya kalau kalian tuh main alpha terus di posisi kalah, pokoknya kita harus tidak boleh Indomaret dan juga kita harus memanfaatkan kill dari musuh yang offside ya guys ya. Alukan ngapain cuma di bantai guys ya. Alukan jepret, wuih mantap banget boy. Udah jago lu cow, gue udah ada Angela bos. Gue ada Angela bos, sambil jepret. Alukan, ya yeah, cow. Sini ke cow, jepret double kill. Nah, dikit lagi Sky Pisan gue jadi BTW ya guys ya. Kalau udah jadi, selesailah mereka semua coy. Coy jago banget gue, ya ampun. Markiban, mari tempatnya guys ya. Lilia. Nah, kemana oh jadi Sky Pisan boy. Masuk tower kalau jadi Sky Pisan begini ya guys ya. Selosor, aduh sakit banget, ya ampun. No, mati lagu pula. Mati aku guys, ya ampun. Terlalu nafsu, sorry guys. Oke, kita cari yang tipis dulu guys ya. Arlot, Markiban, mari kita bantai guys aja. Jepret, Arlot, nak kemana kok bang. Agilon. Nah, itu ya guys ya, double kill. Alukan. Pokoknya kita harus ngekill dan ngekill ya guys ya. Double kill, jago banget gue, ya ampun. Luar biasa ya guys ya. Nah, itu kan ada turtle guys. Kita harus turtle boy. Nah, pokoknya kita gak boleh Indomaret ya guys ya.
Slow, sabar dulu. Mana sih si Alucard yang mau bantai gue tadi? Mana sih guys? Mana bantai guys ya? Jepret. Gue pengen adu retri sama Alucard ya guys ya. Mana Alucardnya guys? Nah, retri gue ini terlalu gila, terlalu hebat ya guys ya. Lilia, no problem 10. Oi, bang, ya ampun. Ketakutan guys, kalau gue mau kalau playlist itu buat nembak musuh guys, bukan buat jauhin musuh ya guys ya. Anak-anak biasa, hero anak-anak ya guys ya. Sabar, gue farming lagi. Sini kok Lilia, nah kemana kau bang? Lilia, pasti playlist. Nah, kan playlist, Margion, mati wadah guys ya. Playlist mulu lu bang. Jepret, sabar guys. Kita bisa double kill guys ya. Makin ramai, makin senang. Alpha gue ya guys ya, gue kan jago banget. Margion, mati wadah guys ya, kena 3 orang, Maniac, jepret, buguno, Maniac ya guys ya, sepek bang, jep, jepret, itu dia ya guys ya. Mana yang bilang mari kita bantai Alpha? Tidak mungkin ya guys ya, gue yang bantai lu boy, lu tuh hero anak-anak, Alucard gue nih hero orang dewasa ya guys ya. Ya elah bang, langsung Markilot ya guys ya. Apa sih Markilot itu bang? Mari kita lot ya teman-teman ya. Siapa yang dibantai? Iya siapa yang dibantai? Alucard lah ya guys ya. Malu gak lu bang Alucard? Nah, mental aman ya, itu guys ya, mental aman ya, ya elah yam, mending lu di kandang aja dah, jangan sombong banget Alucard, lu tuh masih anak-anak bang, ya ampun, masih SMP sih Alucard ya guys ya, berani-beraninya dengan mengejek Alpha gua ya guys ya, ya elah bang, sumpah gua bisa menggila nih, Markiman, bata guys ya, Arot, wah bocor sama gua si Arot ya guys ya, selesai lu bang, sumpah cok. Farming. Kasih orang jago. Nice banget Melisa. Mau diambil Melisa, kurang ajar banget ya guys ya. Gua kan gendong bang, kasih gua semuanya bang. Kasih gua kill, kasih gua bow, semua kasih gua bang. Sumpah bang, gua akan menggendong kalian. Lu tuh AFK juga gak apa-apa bang. Yang penting kasih gua kill dan juga kasih gua buff ya guys ya. Itu ya guys ya. Hai Alu. Nah kemana bang Markiman? Mari kita bantai. Alu kan. Jepret. Alu kan. Jepret. Alu kan. Nah itu ya guys ya. Selesai solo kill gua bang, solo kill ya guys ya, solo kill, gua kasih tau solo kill ya guys ya, sampai serak lo suara gua cok demi menggila untuk membantai Alucard ya guys ya, mental Alucard itu cocok ya ampun. Nah ini udah gak ada tutorial lagi guys, ini udah gua ajarin dari tadi ya, pokoknya kalau udah snowball udah kaya guys ya, udah menggila jangan sampai kita blunder aja pokoknya cok. Kalau musuh maju gas, musuh maju gas, mereka jual lo beli ya guys ya, jangan takut kalau mereka jual lo harus beli ya guys ya. Solo kalau mereka nabrak mereka yang rata cok, intinya lu tuh harus pakai pasif aja guys ya, selama ada skype bisa mah aman aja sih harusnya cok. Tuh cara farming begitu guys, cara farming gua ajarin ya guys ya, gua kan jago banget. Kalau mau jago belajar dari orang jago kayak gua ya guys ya, jangan belajar dari top global yang katanya doang. Gua global beneran anjir, gua jago banget ya guys ya. Sabar, lu belajar dari pro player dia gak jago Alpha guys. Kalau lu pengen jago Alpha, nontonlah video gua guys. Gua lebih jago dari semuanya guys. Gua Alpha terkuat di muka bumi bos. Alpha 15.000 mes nih, OTW guys. Nah, udah kuat banget, udah 4 buff gua nih boy. Buguno, ngapain Buguno? Udah bang, selesai lu, Markiman, mari. Kita bantai. Woi, udah mati luan cok. Lilia. Mari teman, aduh sakit banget ya ampun, kampret itu balik guys, sabar guys, jangan dipaksa guys, slow guys, pelan-pelan guys, turret dulu guys, mari jepret, aduh breaker lagi, orang-orang ini pakai breaker buat kabu guys ya, gak ada yang berani buat maju, cok ketakutan semua sama gua guys, sabar ya, kalau mau maju, gua aja yang maju, kalian gak usah maju-maju, kan gua yang paling jago anjir. Ada lo teman-teman, yuk sini, 13 detik lo. Lotnya udah dikit lagi tuh bang, ayo bang, 9 detik bang. Recall dulu guys ya. Yuk. Melisa semua ngelot ya. Back sana open map, sabar. BTW gue pengen adu retri guys sama Alucard guys, malah Alucard guys ketakut semua sama gue guys ya. Ya elah, free lot cok. Sini kocok. Ya elah. Cowoknya nih gak berani maju bos sama gua bos. Sumpah bos. Sumpah lu kalau maju-maju gua ulti anjing. Belum maju-maju gua ulti anjing. Markiban. Cow. Markiban mari. Nah, boleh cow ini ya. Digocek ya guys ya. Lu gak ada, gua udah sepik tadi biasa guys. Dia menyenangkan diri sendiri ya guys. Udah kena mental tuh gua sepikin tadi.
ya menyenangkan dirinya sendiri ya guys ya. Biasa kan, kasih dia senang, kasih dia senang. Angela jangan masuk yang lain ya, Angela masuk gua ya, masuk orang paling jago di muka bumi ya Angela ya. Mari bantai, jepret lu ngapa dari belakang sih Yam ya elah. Apa dari belakang, udah tahu ulti gua bisa dorong guys ya, gak jelas cok. Markiban, Markiban, aduh duh. Maju boy, maju boy. Jangan end lu guys, gua mau sepik lagi guys. Mari bantai guys, jepret. Satu double kill, ya elah. Apa sih cow, so asik banget sih lu anjing, anjing. Ayo end bang, end bang, end bang, end bang. Kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. Melisa, 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 kamera di Melisa. End bang, ayo bang. Aduh, masa belum end sih? Melisa, base, base, base. Semua ke base ya, semua ke base ya, semua ke base ya. Ayo bang, Melisa, Melisa, Melisa. Kelas Melisa, kelas Melisa. End, 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 end. Ayo lah end bang, ya ampun lama banget boy. Base nya lah bang, mau menang gak bang? Nah itu dia guys, menang akhirnya bos. Itu cara guys, tutorial mengembalikan keadaan ketika kalah dalam bermain Alpha guys ya. Jadi kalau main Alpha, kalau lu di posisi kalah jangan takut guys, karena Alpha tuh hero late game ya guys ya. Hero late game bukan Mia, bukan Layla, cok, bukan apa, tapi adalah Alpha guys ya. Bayangkan, Alpha tuh hero early game, hero mid game, dan juga hero late game ya guys ya. Jago banget gue, ya ampun luar biasa Alpha gue nih memang ya guys ya. Gak tahu kalau Alpha yang lain, kalau Alpha gue bisa semua waktu ya guys ya. Bisa early, bisa mid game, bisa late game, itu ya guys ya. Alpha terkuat di muka bumi, bayangkan. Gue mati 3 kali, gue sepik, luar biasa kan Alpha gue. Iyalah pula bang, bang. MVP gak bang? MVP gak bang? Udah pasti MVP lah bang, gue kan jago banget ya guys ya. Kelas boy boy. Nah itu guys ya. Yaudah guys, sekian konten kita pada kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan kalau mau komen, komen yang positif ya guys ya. Oke lah, baik, keep respect and have a nice day. Bye bye guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you everybody. Bye bye.